sampean ngertos nopo mboten. Sampun kali tahun kula mboten wangsul datang Indonesia. Eh giliran riyadi niki kula pengen wangsul. Dadak nono korona. Halo semuanya, ketemu lagi bersama Jonah Jo, wong Blitar yang tinggal di Barcelona. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja sama seperti kabarku di sini. Di video kali ini, aku berkolaborasi bersama para vlogger. Kami dari Vlogger United. Jadi kami semua curhat. Curhat karena kita nggak bisa pulang. So, seperti apa curhatannya? Kalian bisa intip video mereka. Aku taruh linknya di description box. Terus jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali ketemu channelku, di subscribe dulu di sini, terus tombol loncengnya ditekan ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk dukungan kalian terhadap channelku. Kalau kalian nanya, kangen nggak lebaran di kampung? Aduh, kangen banget. Jadi foto berikut ini adalah situasi lebaran di kampung. Tapi ini bukan rumahku, teman-teman. Ini rumahnya temanku yang namanya Alvin. Halo Alvin, selamat Idul Fitri. Dan di foto berikutnya, ini adalah situasi lebaran juga, tapi mungkin zaman dulu ya. Wah, menyenangkan ya, jadi kangen. Dulu itu lebaran adalah momen yang paling dinanti buat kita yang masih kecil. Kenapa? Karena kita dapat angpau. Terus belum lagi kita cobain makanan-makanan yang di meja itu ya, kue-kue kering. Terus hari pertama itu selalu ini, habis malam gitu kita hitung duit tuh. Jadi, oke, hari ini kita dapat katakanlah 5.000. Oke, hari kedua nanti kita hunting lagi. Terus ada satu lagi tuh, momen-momen lucu itu ketika, kalau kita kan perginya berkelompok ya, bisa mungkin 3 orang, 5 orang. Kadang di jalan itu kita papasan sama kelompok anak-anak kecil lain. Mereka pasti bergosip gini, kamu jangan ke rumah si A, kenapa? Percuma, nggak dikasih duit. Jadi pas kecil itu, orientasi kita tuh bukan silaturahmi, saling bermaaf-maafan, enggak. Tapi apa? Duit. Jadi, terus yang kasih duit siapa? Tuh, si B, si C, si D. Oke, cus, kita ke sana. Tapi bener kan? Kalian pasti juga mengalami masa-masa seperti itu. Makanan apa yang paling dikangeni ketika lebaran? Jadi kalau aku tuh paling suka banget jajan pasar. Yang kue, apa sih, cucur, terus apa lagi ya? Klepon, itu tuh suka banget. Jadi makanya ketika aku bersilaturahmi ke tetangga nenekku ya di daerah Wlingi, itu tuh udah semangat 45. Kenapa? Karena mereka itu lebih menyediakan kue basah daripada kue kering. Karena aku gak suka kue kering, teman-teman. Jadi separoh, satu gigit udah cukup. Gimana ya? Gak suka aja ya dari dulu. Dan aku tanya, ada satu hal memalukan yang aku sering lakukan, itu apa? Bawa kresek. Jadi bawa kresek, teman-teman. Kenapa bawa kresek? Karena di tempat nenekku itu ya, daerahnya nenekku itu kan mereka semua masih keluarga. Dan rata-rata mereka tuh bikin tape ketan hitam atau tape ketan putih seperti ini. Hampir semua itu mereka bikin. Nah, itulah kenapa aku selalu bawa kresek. Jadi kebiasaanku bawa kresek ini tujuannya untuk take away. Jadi kalau dirasa enak, aku bakalan minta. Terus mintanya yang galau-galau gitu. Terus tanya, kenapa? Boten niku tapi ini enak. Oh, ya wis jupo mana? Boten kalau pengen dipetawangsul. Artinya itu enak. Aku mau tapi bawa pulang. Terus kalau mereka bilang, lah orang di kresek. Maksudnya dia nggak punya kresek ya, plastik bag gitu. Oh, buat nopo-nopo pulang betul. Langsung dari keluarin nih. Ya ampun teman-teman, malu ya. Itu bawa kresek ini kayaknya aku sampai kuliah ya, atau mungkin sampai kerja, sampai beberapa tahun lalu sebelum pindah ke Barcelona mungkin aku masih bawa kresek, teman-teman.
karena enak. Satu lagi rengginang. Rengginang itu juga pokoknya target tuh ya. Kalau enak udah kreseknya dikeluarin. Jadi selalu sedia kresek di tas. Jadi gimana ya? Kapan lagi gitu kan? So, itulah hal-hal yang dikangeni, makanan, terus situasi ketika lebaran di kampung. Tuh kan, aku jadi kangen. Oke, teman-teman, sekian video curhatan dari seseorang yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan jangan lupa ditonton juga ya video teman-temanku. Aku taruh linknya di description box. Sekali lagi, Jonah Jo dari Barcelona mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah bersama keluarga tercinta. Tetap tinggal di rumah. Dan thank you for watching. See you next video. Bah, macam mana ini? Sebentar lagi mau lebaran. Baju baru aku belum ada. Kue lebaran pun aku belum bikin. Sementara duit dari suamiku untuk THR belum turun-turun juga. Ya, ini mau pulang ke kampung gak bisa gara-gara corona. Mau ketemu makku gak bisa. Malah sekarang aku disuruh perbaiki genteng ini sama suamiku. Macam mana ini? Pusing aku nih. Pusing lagi pusing. Ini lihat ini pusing kepalaku. Woi, Uni Evi. Woi, Uni Evi. Gimana kau di sana? Oh, Lela. Janganlah banyak macam itu. Nasi itu sama lah. Awak ini, berapa tahun-tahun ini tidak pulang ke Rayo. Jangan kau mengurui binatang-binatang awak kalau awak pulang kampung. Yo, yo. Tema Lela, Lela yang inden. F, minta dengar PR. Biarlah. Terima kasih. Mau pulang kampung minta wabu. Mau tapasian mana do bagaimana le kita ini? Tiket sudah cancel. Doi dorang sudah dong verify. Ah, biasa orang-orang begini. Orang lebaran Idul Fitri, orang keluarga pasir, pak teman-teman dan keluarga muslim ke rumah silaturahmi, makang-makang sampai gergantang los, kong picat capur. Dah, mar mau bagaimana? So begitu. Dorang di sana, dorang di sini masih sehat-sehat, so bersyukur. Oh itu, Mati Ratna, bagaimana? Pengen ada bagaimana? Dah, ribet lah. Lama mudik gimana tau bu ibu? Uang pesawat aja nggak ada yang terbang. Lah masa mau terbang sendiri? Saya juga kangen sebenarnya sama orang tua. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semua pada sehat. Sampean gimana Mbak Irini? He? Aku aslinya ya kepingin mudik, wis tahunan rah riayan di omah. Kepingin ngunung lancar nang metonggo-tonggo. Tapi lah ya apa maneh keadaannya kayak gini. Wis disyukur ya, sing penting awak seger waras. Tetep cetar, alis tetep on. Kue piye beb, wis siap orang lek ketemu mudik, nyota kayak weda. Makasih cantik, pas-pas kita hari ini buat makeup dulu tuh orang, oke? Okay? Kepangannya sayang, kepangannya sepi cantik sekali. Siang, makeup mahal-mahal yang mana kasih begini untuk orang yang bisa keluar-keluar. Oh bagaimana? Kita mau mudiknya nggak bisa ke siang. So tercancel kita orang packingan, penerbangan, dengan hotel segala macam. So tercancel. Kita sudah mimpi-mimpi mau pakai bikini dengan cemata lebar ala-ala Syahrini mar. Mimpi sudah jo. Sebelah Maria mau liburan dia. Maria, bagaimana dengan sayang? Mau liburannya nggak ditaruh? Alhamdulillah sehat awak mah. Nen etan bener mana yang kebi. Booking hotel bisa dibalikin. Pernah mau ayam tuh bisa. Tuh hotelnya paling bisa diganti tanggal. Bikin lu bulan. Kumaha lamun si corona masih ngejedok kene. Liar aing. Lebaran tuh bisa kemana-mana si gana. Ari mana Cynthia ngas ayah rencana can rek lebaran. Iya ayah minyak goreng terdiskon. Jadi, every lebaran aku tuh always mudik to my mertua house, which is still in Turkey.
And my daddy-in-law suka bagi-bagi money. Like, literally money, I mean like a lot. Not like gocengan salam tempel. Nah, but now aku gak bisa mudik. Mana hujan, becek, gak ada ojek. Hey, how about you, Jonah, in Barcelona? Eh? Eh? Mbak Jin. Aduh, Mbak Jin, sami mawon. Sampean ngertos nopo mboten. Sampun kali tahun kula mboten wangsul datang Indonesia. Eh, giliran priyate niki kula pengen wangsul. Dadak nono korontil. Aduh, ya wes mboten napa-napa. Mugi-mugi akhir tahun niki kula saged wangsul soalnya kepengin sangat. Ketemu kali bapak ibu kula teng desa. Eh, Mbak, ya opo? Sampean telepon. Yo Kakak Jo, kenapa? Ya ampun, kok pakai tanya lagi tuh hare. Sani sutra pulang su bertahun-tahun, kok mau tahuin ya do. Terus kok lihat lagi ini, astaga. Saya order tuh pesan online ini Detra sampai saat ini. Saya cek tadi malam dong bilang nanti dia datang 2 minggu setelah lebaran. Cokok pikir, kalau kau jadi saya pusing sekali ini. Kau pasti pusing juga. Ya sudah, jangan kau tanya-tanya saya lagi. Saya tambah bikin saya pusing saja. Ya sudah, sama tanya Citra dulu. Eh, dia lagi bikin apa ini? Eh, dia mau, dia rencana apa ini dia? Oi, Mace. Terus kau bagaimana? Ayana, ona tuh. Eh, mana teh? Boro-boro lebaran, orang mah tinggal ikut bahanan. Oke, lobas ya. Gue cicing lebih imah. Ayana mah ayah koronce, siun, palaur. Ini setelan harap, weh. Tengok rumpi, ih, mana teh? Kayak telepon ya, si Teh Tila kumaha eta. Halo, halo Teh Tila, kumaha eta jadinya? Lebaran teh? Pun memang ini bang, aku ada yang tidak dapat pulang balik ke kampung juga tahun kuang. Alah nang tahun barayo di Jerman, teraga wak kata pek joran dang mandi wak ko ha. Sadiah teh ku awak ko jadi nyu. Gimana ngampo Rina? Welcome kagak lu? Ah, kaget. Kita mah takut mau mudik-mudik. Emang mudik kaget tahu berita-beritanya di TV. Itu virus bahaya banget. Makanya kita takut mau mudik. Ah, ane punya ide. Gimana kalau Uni ngerendam aja? Ntar Ani bantuin dah. Beres. Kan ada Neng Pika juga, no? Mana no bocah ya? Dia kira-kira mudik kagak tuh? Kita lihat dulu. Pika! Pika, Neng! Lu di mana? Mudik kagak tuh, no? Ya kan? Hah? Mudik? Mana ada cerita? Udah 4 kali lebaran awak di sini gak pulang-pulang. Udah macam mentol aja nih awak. 4 kali lebaran. Udah, gak usah kalian pening dan sedih karena gak bisa mudik. Kita tengok posisi baiknya. Kita masih diberi kesehatan kan? Yaudah, awak lanjut kerja lagi. Di hari yang fitri ini, kami dari Vlogger United ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal Aidin Wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari saling maafkan. Stay safe and healthy. Tidak ada pemberian paling indah dan perilaku yang mulia selain meminta maaf dan memaafkan di hari yang suci ini. Happy Lebaran!